Halo bro, apa kabar? Jumpa lagi ya di channel kami, Sika Mobilindo, bersama saya Taufik. Setelah sekian lama, saya baru nongol lagi ya. Karena kita ada perluasan untuk showroom kita yang di sebelah. Jadi biar ada kalian bisa nggak muter-muter ya. Jadi langsung di nggak ada sekatannya ya. Okay, bro, ini kita langsung aja ya. Di sini saya akan menawarkan satu mobil dari pabrikan Daihatsu. Apa itu mobilnya? Mari kita simak. Oh ya, sebelum kita simak videonya, jangan lupa like dan subscribe ya, bro. Oke, langsung aja ke mobilnya. Saya gitu. Bro, ini dia mobilnya, yaitu Daihatsu Ayla ya. Ini 2014, warna silver. Ini platnya B, Jakarta, dan pajaknya ini masih panjang ya, bulan 5. Oh ya, mungkin kita langsung aja ke harganya ya. Untuk harganya kita bandrol untuk cashnya yaitu 85 juta, masih nego. Dan untuk harga kreditnya yaitu 77 juta net. Oke bro, kita cek terlebih dahulu untuk fog lamp dan bodi ya, sama ban serep. Ini untuk ini ada fog lampnya ya. Ini yang tipe X 1000cc. Untuk headlamp ini masih bagus ya. Ini agak nguning. Ini dia masih bagus untuk 2014. Untuk ban tadi saya udah cek keliling itu masih tebal semua ya. Jadi ya, ban masih tebal semua. Untuk bodi ini kaleng ya. Di kaleng ya masih orisinil. Terus ini untuk penampakan dari belakangnya ini agak menguning ya. Tapi ini masih bawaan ya, masih orisinilnya. Ini sudah dilengkapi dua sensor parkir belakangnya. Oke, ini dia penampakan Ayla X-Ibu 14. Oke, mungkin kita cukup ya untuk bagian eksteriornya. Kita lanjut ke bagian interior mobil ini. Oke bro, kita sudah masuk ya di bagian interior Ayla X 2014 ini. Oke, setelah kita masuk untuk bagian interiornya ini, ya wajar lah ya. Ada lecet-lecet sedikit karena sering dipegang. Untuk kulit, untuk setir ini kulit jeruk ya. Ya masih lumayan bagus lah. Paling nanti ini bisa di cover setir. Oh ya, untuk bagian door trim ini ada cup holder dan speaker ya seperti biasa. Untuk spion yaitu belum retract, hanya aja electric mirror ya, ada electric mirror. Ini untuk power window, hot lock masih normal semua, sama ya kanan kiri, sebelah kiri ya, ada cup holder dan speaker. Untuk langit-langitnya yaitu ini udah bersih ya. Karena sebelumnya kita udah calon terlebih dahulu agar mobil ini siap pakai ya, jadi nggak kotor lah, hanya lecet-lecet pemakaian aja. Ini untuk interior masih orisinil semua ya. Untuk kelengkapannya ini nggak ada ya. Oh ya, kita nyalakan dulu aja ya, sambil nyalakan AC ngadem. Nah, untuk mesin ini masih halus ya. Ini rawatannya rutin. Terus ini untuk transmisi otomatik. Untuk AC
Ini masih normal ya, masih sangat dingin. Oh ya, untuk kilometer ini sudah berjalan 64.000 ya. Lampu masih nyala. Terus jok ini masih orisinil ya, masih bawaan. Kalian juga bisa mengovernya ya. Cover jadi kulit. AC, ini ada buat rokok. Cukup ya untuk bagian depan ini. Ini untuk tombol-tombol masih fungsi semua ya. Oke bro, kita lanjut saja untuk bagian baris keduanya. Nah, ini dia, ini masih normal semua ya. Ini, oh ya, untuk bagian door trim ini cup holder ya, dan speaker juga untuk bagian baris keduanya. Oke, oh, untuk jok bagian belakang ini masih cukup luas ya. Untuk headroomnya ini cukup luas ya. Ya, masih ada ruang lah. Lumayan. Untuk bagian headrest ini bisa diatur naik turunnya ya. Ini untuk mobil sekelas LCGC ini ya cukup, wah, cukup irit. Sangat irit lah termasuknya itu. Cuma 1000 cc, bisa buat harian. Yang penting itu nggak kehujanan, kepanasan. Itu aja sih. Kalau menurut saya, di samping irit juga yang penting nggak kehujanan, kepanasan. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh ya, untuk pajaknya kisaran 1,8 jutaan per tahun ini. Oke, okay, cukup ya bro untuk baris keduanya ini. Kita cek untuk bagian bagasi. Oke okay, bro, mari kita lihat bagian bagasinya. Oh ya bro, untuk buka bagasi belakang itu dari depan ya, dari jok supir sebelah kanan bawah. Tadi sudah tak buka dulu sebelum ke belakang. Nah, ini dia ruangnya ya, cukuplah untuk koper dua atau ke bawa barang-barang kalau habis ke pasar ya. Oke, kita cek untuk ban serepnya ini masih tebal, terus velgnya juga sama ya, seperti yang dipasang depan kaleng. Nah, ini untuk kelengkapannya. Oh ya, kunci-kunci yaitu ada di depan ya. Ada dongkrak dan kunci rodanya. Itu perlengkapan yang wajib ya. Dan ini ada segitiganya. Ini dia segitiganya. Oh ya, untuk hidrolik ini masih bagus ya. Ini masih kuat, masih bagus berfungsinya. Oh ya, jika kalian kurang jelas, bisa datang aja langsung ke showroom kami yang ada di Jalan Kaliurang kilometer 8,5, itu namanya CK Mobilindo, atau ngechat terlebih dahulu nomor yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke ya, cukup untuk bagian bagasinya. Mari kita cek untuk ruang mesinnya. Oke, kita cek aja ya langsung bagian ruang mesinnya. Oke, untuk ruang mesinnya ini sudah bersih semua ya. Cek terlebih dahulu untuk dipastikan mobil ini sudah siap pakai dan sudah siap kita jual ya. Oke, ini kalian bisa lihat untuk bagian mesinnya sudah bersih semua. Terus ini untuk mesin gak ada rembes ya, masih bagus. Dan radiator, oli, air wiper pasti kita cek ya, dan lampu-lampu semuanya kita cek semua. Untuk kaki ini masih bagus ya, ini sudah ada peredamnya, bisa kalian cek aja jika kurang jelas. Nah, oke, okay, dia bro, itu tadi dia video singkat dari saya.
kalian bisa lihat langsung aja ya ke showroom atau aja terlebih dahulu ya. Terus untuk kalian yang lagi cari-cari mobil city car, mobil SUV, mobil keluarga, kalian bisa datang aja ya ke showroom kami yang ada di Jalan Kaliurang kilometer 8,5. Kita masih banyak stok lainnya ya. Kalian bisa lihat. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa nantikan video saya selanjutnya. Oke, see you. Bye.